Antoine Griezmann berhasil mencuri perhatian publik sepak bola saat Barcelona berhasil menghancurkan Huesca dengan skor 4-1 di Camp Nou. Penyerang asal Prancis itu tampaknya berhasil tampil dengan performa terbaiknya. Beberapa kali aksi-aksinya merepotkan pertahanan Huesca diperlihatkan. Tak hanya itu, Griezmann juga ikut mencatatkan namanya di papan skor dengan cara spektakuler. Pemain 29 tahun itu mencetak gol tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. There's a propensity for Dembele to be much more the central attacker. Oh! And it's Antoine Griezmann putting a stamp on this one. Well, this one is smoother than a Zamboni. Namun di balik gol yang diciptakan Griezmann, terdapat momen di mana selebrasi penyerang asal Prancis itu seperti menunjukkan bahwa gol yang diciptakannya itu adalah untuk Gerard Pique. Pasalnya, Pique yang berada di bangku cadangan pun langsung memberikan tepuk tangan. Sorot kamera, bek veteran Barcelona itu terlihat sangat kagum dan memberikan aplaus saat Griezmann memberikan kecupan tangan untuknya. Terlepas dari itu semua, Barcelona berhasil naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan 59 poin. Ya emang kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay tune di sini ya, bye-bye.